kerjanya begini aja. Gak suka. Lu orangnya irian banget tuh, gue punya sampah minta lu. Itu lagi dibersihin. Lah kan masih banyak ono. Ah, penonton. Capek banget nih, lihat dong kerjaan saya. Sampai bingung, ini kerja apa dikerjain sih? Ini capek banget deh. Ini mah, ini jatuhnya deh kayak kuburan ya. Bukannya... Eh, ada kereta, ada kereta. Yeah, mbak. Ya elah, pakai segala pura-pura nelpon lo. Pulsa juga kagak ada lo. Ya mbak, berhenti, berhenti. Sampahnya aneh-aneh ya. Kenapa? Iya makanya lo jangan banyak ngomong. Udah, dimasukin aja. Ah. Aneh-aneh sampahnya. Aneh-aneh sampahnya. Kerja kagak. Komplain doang lu. Nah yang sini nih Pior, Pior. Sini Pior. Pior. Iya. Perasaan tadi juga gue bersihin. Iya. Sampah lagi ya. Coba deh. Iya. Ah ini udah gue bersihin, ini udah. Nah gini dah ah. Lagi. Biasanya ya orang kenapa sih yang mau berangkat atau yang nganterin 10? Hah? Ternyata, lu ngapain lu ambil? Loh, ini sampahnya gue pungut, gue buang. Apa yang dibuang lu taruh lagi? Justru ini aku lagi tatain biar sampahnya rapi. Aduh, capek lagi ah. Ya Allah, lu berdua. Umi, ah? Ini stasiun gak pakai masa depan lu berantakan. ini kenapa bisa begini? Hah? Ya saya gak tahu. Coba terangin ke gua. Apa? Gimana ceritanya? Ini sih, si Pior tuh saya nyapu. Abis itu saya taruh sini dibuang lagi ke sini. Kenapa kamu buang? Ini ada... Pertanyaan gua, perasaan di stasiun kita kagak ada pohon durian ini. Kenapa ini ada dua biji? Ini sampah kali ya? Ini bohongan. Jangan lu kasih tahu. Orang juga paham ini. Ya. Dan ini apa jadi ada durian? Tahu Pak, saya juga capek banget nih Pak kerja sama dia Pak, cariin karyawan baru. Ya mungkin, Pak, jangan. Pasti biang masalahnya di dulu nih. Aku saya. Lu kan orangnya males banget lu makanan yang tadi kunyahin. Ada, ya ampun, ada sampah durian, ada sampah bunga, ada sampah masyarakat lagi. Pakai segala mau ngatain aku, kamu cuma mau megang aku kan? Kenapa stasiun ini jadi kotor? Kamu ini kan bertugas menjaga kebersihan di sini. Ini Pak Soni, udah gak salah ya kan? Ini. Wih, bukan salah saya, Pak, salah si Pior. Enggak. Saya ngeliat sendiri, males banget Pak Soni. Loh, kamu males katanya, benar itu? Benar kan? Waduh, ini kalau ada lomba kejuaraan males Pak. Ini juara Pak. Kamu jangan kayak gitu dong. Semuanya udah saya beresin ya. Ini sampah-sampah udah saya beresin. Terus surat-surat kita buat... Saya taruh di KUA juga udah saya beresin. Umi, servis over. Kalau bidadari jatuh dari surga tuh ini. Kalau ini, kau bidadari jatuh dari surga. Bidadari jatuh dari surga. Surga. Eh penonton. Ada bongnya sama JJ. Hei, biar aku bantu. Apaan sih? Ingat ya, kamu tuh gak usah ngejar-ngejar aku terus, emang aku tulang. Katain dong, katain dong. Gimana aku gak kesini?
aku tuh gak bisa banget di rumah sendirian sehari gak ada kamu tuh rasanya. Di rumah apa lo? Rumah duka lo. Rumah mama gua lo. Eh cantik sini lo. Kalau aku lihat, geli banget. Kamu pakai bando kayak gitu tuh kok kayak ikan lohan ya? Ini bukan pantun, gue sambit nih. Apa aja cakep, apa aja cakep. Oh Sony, aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu tuh jangan pernah bermimpi untuk dapetin aku. Hey boy, karena saingan kamu tuh dia. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Aku gak boleh mimpi. Tuh, gitu. Orang ganteng mah ketek aja wangi. Tadi apa kamu bilang? Hah? Aku gak boleh mimpi dapetin kamu. Iya. Gimana aku bisa mimpi kalau aku gak bisa tidur mikirin kamu? Oh. Ngeri ya. Udahlah, aku sama kamu tuh gak bakalan bisa bersatu. Udah sana, bisa gak sih gak usah ngikutin aku terus? Aku tuh kesini kepingin bantu kamu. Lu bantu ya? Dia punya kompor. Iya. Masa gak bisa berhenti? Kenapa? Karena kompor gas gak ada remnya. Mas Sony kenapa ya, Mas Sony? Saya punya kompor. Iya. Tapi dimakan. Kok bisa? Kompor ayam, Mbak. Kompor! Sini. Dia bisa gombalin orang tuh dari segala macam benda. Oh, bisa kamu. Dari kompor dia ada aja. Kamu tahu enggak? Persamaan kamu tuh sama kompor itu. Ih, cakep. Kamu tuh sama-sama mengeluarkan api dalam dadaku. Umi juga bisa gombalin orang dari segala macam benda. Oh iya. Ambilin kulit jagung. Lah kan ini nih. Kulit jagung. Lah kan ini. Kan ini nih. Kulit jagung. Lah kan tadi kayak mainannya kompor. Dia bikin banget.